Asik gitu ya. Tapi boy kan. Sok santai-santai. Kenapa kok si buruk tuh tempat? Apa masalahnya emang tuh orang kadainya? Nah baru nih. Macam mana boy kan? Betul Ngapain pula. cakap itu Boy kok kan. asik kata? Guys, welcome back to my channel YouTube. It's me, Estekness. Oke, video kali ini saya dan husband saya, kami mau menjawab soalan kamu yang kamu bagi soalan di IG lah. Ada 20 soalan daripada kamu, 20 begini, 20 soalan daripada kamu. So, kepada kamu yang belum subscribe saya punya YouTube, mau boleh subscribe, jangan lupa like dan share, jangan lupa tengok juga video saya sampai habis, oke? Okay? Jadi sebelum mulai menjawab soalan kamu, kami awesome dulu siapa yang duluan jawab. Ready, one, two, three. Yes. Kau duluan lah, so kau menang. Mana ada? Iyalah. Yang kalah lah yang duluan. Mula balik lah. Oke, ini siapa yang kalah ah? Yang kalah yang jawab. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah. Oke, soalan pertama dia. Si suami bila mau beli rantai emas untuk istri? Bila? Nah, daripada kamu beli rantai emas banyak-banyak, bos, kamu menyimpan tuh duit. Tapi ada bagusnya juga beli rantai emas, apa? Emas ini makin hari makin lama naik harga dia. Soalan pertama, suami kau gemuk apa cabi? Oke, saya akan jawab, ialah gemuk. Sebab dia sudah bahagia sama saya. Betul kan, suami? Ya, betul. Yes, ya tapi, betul. Tapi, gemuk-gemuk pun kan ada senaman juga. Ada ya, juga badan. Itulah. Setiap hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, dia senaman. Oke, soalan yang kedua, siapa antara kamu dua yang ada hati dulu? Saya lah, siapa lagi? Takkan kamu, anda. Takkan saya. Saya yang duluan. Laki mesti gentle dong bilang. Oke, untuk soalan yang kedua, dia bilang makanan yang sama-sama suka. Oke, first kami suka makanan yang pedas, asam, yaitu lebih kurang macam makanan tom yum begitu, dan juga makanan no halal. Kamu tau juga tuh kan yang makan makanan yang no halal tuh, itulah kami suka makan. Soalan yang ketiga, tempat yang kamu dua suka pergi untuk santai-santai, relaxing. Bagi saya tempat-tempat yang saya suka pergi yang janji ada tempat minum, boleh saya minum sikit-sikit, tidak juga lah minum terlalu banyak. Minum apa? Minum-minuman lah. Iyalah, orang mau tahu minuman apa, kau minum. Bah, ujung-ujung minggu, weekend, pam-pam, apa yang perlu diminum? Soalan yang ketiga, dia bilang, ada begaduh juga kah sama husband, gaduh-gaduh manja gitu? Ya, ada. Tapi walaupun kami begaduh, sebab saya ini kan jenis yang kalau macam ada kesilapan begitu kan secepatnya macam merajuk begitu. Nasib saya punya suami pandai pujuk juga. Dia pujuk tuh yang jenis macam dia bawa saya pergi jalan-jalan atau dia kasih beli saya makanan, gitu. Oke, soalan yang keempat, bila mau naik Gunung Kinabalu? Dulu tahun 2017 oleh ikut betul saya naik dengan saya punya tempat kerja, kami semua tempat kerja, tapi bukan 2017, 2020 bulan 7 time COVID mau naik, tapi time itu musim COVID, jadi banyak tempat-tempat kena tutup, salah satunya Gunung Kinabalu kena tutup juga. Jadi kami punya duit kena refund lah. Jadi sampai sekarang saya tidak dapat naik. Mungkin lepasnya saya berancang sama bawa sama nih bini saya lah kalau naik gunung. Soalan yang keempat, dia bilang apaan sesuatu yang laki kau tak suka tapi kau suka. Oke, saya ini saya jenis yang suka jalan-jalan. Saya suka jalan-jalan pergi sesuatu tempat yang orang bilang memang menarik lah begitu, macam pergi shopping mall, pergi yang macam natural punya tempat begitu. Tapi suami saya tidak suka, dia suka jalan-jalan juga tapi dia suka jalan yang sekejap-sekejap, dia tidak meluangkan masa lebih di sana. Sedih sekali. Macam mana boleh kenal Esther? Ini soalan kan paling banyak orang tanya. Iya. Permulaan saya nampak dia famous kan di TikTok. Jadi pernah juga saya kasih post-post dia di status saya dulu, status WhatsApp. Pas tuh berapa kali saya post video dia, banyak kali. Dua kali tiba jadi bini pula.
Nah itulah jodoh kan. Iya, dia ingat siapa orang. Saya ingat dia orang Kota Bulun dulu. Hanya orang Kendingau pula. Orang Kendingau. Okay. Soalan untuk saya, warna apa yang suami suka tapi Agnes tidak suka? Saya suka warna hitam, tapi suami saya suka betul warna hitam. Saya suka warna hitam. Sebab kalau macam saya jalan-jalan begitu kan, macam saya mau beli bag, baju, misi disuruh saya pilih hitam. Dia punya jawaban kenen supaya kalau kau beli warna hitam, kau punya barang tidak cepat kotor, begitu. Saya suka warna pink, pink. Pink, biru, hijau, kuning. Dia, saya suka yang warna cerah-cerah lah gitu, tidak gelap. Sebab saya punya kulit tidak ngam warna hitam. Saya ngam, sebab saya hitam. Ya Pak, saya berjumur. Bagaimana untuk mempertahankan sesuatu hubungan itu menjadi lebih sehat? Cam sudah jawab tadi Bini, tapi ulang balik lah, jawab balik kan. Dia punya jawaban, macam mana untuk lebih sehat. Kamu mesti saling memahami kalau salah satu daripada kamu bergaduh, mesti antara salah satu mesti mau mengalah. Jangan dua-dua tidak mau mengalah. Itu saya bila saya pikir balik, kadang-kadang bila kau rasa marah, pikir panjang. Next question. Apa yang buat kau tertarik sama suami kau? And apa yang buat suami kau tertarik dengan kau? Okay, saya dulu lah, kau pun jawab juga. Okay, yang buat saya tertarik sama suami saya, macam itulah dia cakap tadi, dia macam pandai kasih bagus bah hubungan, macam bergaduh-gaduh begitu, dia pandai pujuk-pujuk saya, jadi saya suka cara dia begitu. Sama kan kalau dulu tema kami sebelum kawin kan, saya suka tinggal dia punya senyuman, iya. Gila dulu tem sebelum apa tuh, sebelum kami macam masih kawan-kawan kan, asal dia senyum kan misi saya punya hati macam tertarik nih sama dia. Dulu lah, tapi sekarang mau muntah sejati balik-balik senyum. Lagi untuk kau lagi, apa yang kau buat tertarik sama saya? Macam mana boleh tertarik? Kalau sudah saya post-post dia punya video dulu sebelum kenal, saya sudah cari-cari dia punya Facebook apa semua, pam-pam lah apa yang ingin tertarik kan? Nah, tidak perlu saya jawab. Ya, sama pun tahu. No. Siapa yang paling kuat kasih habis duit? Saya cakap lah, kalau kasih habis duit kan dia. Tapi saya pun kadang-kadang juga sob, kalau kamu mau cakap minuman kamu di Starbucks paling mahal kan, kamu belum tahu minuman saya, minuman orang paling kaya, Sultan. Nah, kamu tahu dia tuh kan. Soalan dia bilang, apa makanan favorite yang sis suka tapi husband sis indah suka? Okay, saya ini jenis suka makan kan makanan yang kecil-kecil, yang macam sahur budak-budak kecil, macam cumi-cumi begitu kan, yang kecil-kecil lah, yang harga 20 sen, yang begitu kalau beli di kedai ruci. Tapi husband saya dia suka makan. Dia tahu kenapa saya suka makan begitu. Apakah persiapan kamu sebelum kawin? Aduh, banyak masih sedia bos. Paling penting kamu cukup. Yang kedua, kamu mesti ada sentiasa sentiasa banyak berdoa lah supaya urusan kamu lancar. Sob. Oke, saya bagi sedikit tips lah. Yang mau kawin tuh kan, kalau boleh mau dekat-dekat sudah kawin tuh, bila orang tua-tua jangan kamu berjalan sini sana. Sob, kamu tahu juga kan, bila kamu berjalan sini sana, macam-macam apa? Macam-macam yang boleh berlaku, sob. Nau bilang setan nih paling suka dengan orang yang mudah dekat kawin sudah. Darah muda. Tapi saya dengan dia, kami mudah dekat kawin, time sana juga kami, sana sini kami berjalan, bukan berjalan-jalan biasa. Last minute sudah. Sob, last minute pergi syuting, last minute pergi tes baju kawin, last minute pergi ambil baju kawin. Ah, itulah. Tapi syukurlah dengan bantuan daripada doa-doa yang kami minta dari di atas, dimakmurkan. Syukur. Semua berjalan dengan lancar sampai sekarang. Soalan dia, apa perasaan sudah berumah tangga? Perasaan dia memang adalah. Perasaan dia kan sebelum ini saya tinggal sama saya punya keluarga. Jadi lepas sudah kawin saya ikut saya punya suami. Jadi lebih kurang macam itulah perasaan dia. Di mana saya perlu mengatur saya punya, bukan mengatur, urus saya punya suami kan. Dia punya makan minum apa semua, itulah dia punya perasaan sama-sama menjadi seorang bini gitu. Siapa yang paling manja? Saya. Tipu lah saya cap saya kan, dialah. Iyalah, siapa lagi?
Mana ada, aku pun kadang-kadang, dia pun kadang-kadang manja pula. Kalau di rumah lah, tapi kalau di luar-luar dia manja, dia tegas. Sangat tegas. Itu saja. Dia yang paling manja. Saya manja sama husband saya sejauh. Oke, soal untuk saya. Perubahan yang ketara sama Agnes lepas kawin, biasalah kan kalau macam kita sudah kawin nih, apa yang kamu pun tahu juga kan, apalagi kalau yang sudah kawin tuh tahu juga apa perubahan yang kamu dapat. Saya rasa perubahan saya rasa macam saya makin gemuk. sebab apa tuh, bahagia sudah kan sama suami saya, dan saya sekarang lebih suka makan-makan. Oke, soalan yang terakhir. Selalu orang tanya saya kan, kenapa saya pakai mask? Sama saya jarang muncul dalam video-video dia. Bukan apa sob, saya punya kerja nih yang selalu di bawah matahari man. Tidak perlu lah saya bagi tahu kan, kerja yang selalu berpanas itu sebab saya punya kulit. Nah, penting. Jam tangan saya kenapa hitam? Saya bukan kerja dalam ikon. Mengenai di bawah matahari. Saya tidak berapa minat kerja dalam ikon. Saya biasa kerja di luar. Jadi itulah kenapa saya pakai mask. Saya punya kawasan sini muka nih selalu hitam nih sampai lera. Yang tertutup mask dia ada warna putih. Itulah saya tidak mau buka mask. Nanti lain. Saya tengok sendiri pun saya ketawa. Banyak juga yang request ini soalan, tapi saya tidak ambil semua. Saya ambil satu saja daripada kamu yang terawal lah. Dia bilang, bila mau ada anak. Oke, kalau pasal anak itu belum pasti, belum apa, macam kami belum merancang lagi mau ada anak. Tapi kalau ada rezeki, syukurlah kalau ada rezeki kan. Itu sejalan untuk saya. Tapi ada juga yang cakap, Esta kok mengandung kah sekarang? Tidak, sebelum lagi mengandung. Itu dalam saya punya video tadi kamu ada dengar juga kan. Sekarang saya suka makan. Jadi itulah betul. Babat nih tuh. Jadi itulah betul. Itulah tuh saya tergemuk. Saya malas pomo senaman. Saya penat. Oke guys, itu saja video daripada kami berdua. Jadi kepada kamu yang belum subscribe setiap video, jangan lupa subscribe. Semoga kamu minat dengan video saya. Bye guys.